Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan barisan jemaah menteri bagi Kerajaan Perikatan Nasional yang menubuhkan kerajaan baru susulan kejatuhan Kerajaan PH awal bulan ini. Muhyiddin menyifatkan sebagai kabinet yang berfungsi, yang akan berkhidmat secara lebih fokus dan berkesan. Katanya untuk itu beliau akan melantik 4 orang menteri kanan yang akan membantunya menyelaras hal ehwal kabinet yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan sosial. Dengan pelantikan menteri-menteri kanan ini, Muhyiddin berkata tiada keperluan untuk seorang timbalan Perdana Menteri pada masa ini. Kata Muhyiddin, menteri-menteri kanan akan membantunya menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri termasuklah mempengurusi mesyuarat kabinet di waktu ketiadaannya dalam negara. Berikut adalah 4 menteri kanan yang diumumkan hari ini.